Hello guys, assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat datang ke The River Hunter Channel. So episode aku pada kali ni aku nak pergi tanam benih rumput napier. Okey, nak kata tanam tu aku banyak kepada nak sulam lah. Ada benih-benih yang batang-batang yang dah tumbuh. Lepas tu aku nak pergi tanam balik, nak pergi sulam. Okey, ni rumput Israel. Rumput Israel ni dia bukan tak sesuai. Dia boleh je makan tapi tak boleh terlampau banyak, sebab rumput Israel ni dia ada ayur dia banyak sikit. Bila ayur dia banyak, dia berak dia tak cantik. Dia berak dia tai lebih daripada cayur. So kalau rumput napier ni dia memang sesuai lah kan, untuk pentanakan usaha ni. Usaha makin lama makin bertambah, so aku terpaksa adakan satu tempat, satu kawasan untuk penanaman rumput napier. Kalau sebelum ni aku banyak pada ambil rumput napier yang tumbuh dekat tepi-tepi sungai, lepas tu datang air banjir, air daripada sungai, air besar, so banjir pokok napier pun mati. So aku paksa tanam kat tempat khas, tempat yang sesuai lah kan. Oi, marah. Lepas tu aku akan ambil, aku akan potong mesin, barulah bagi usaha dia makan. Okay, jom tengok video aku ni sampai habis. Semoga bermanfaat kepada semua. Jom. Aku dah sampai dekat tempat kawasan aku tanam benih napier ni. Okey, benih napier ni pada mulanya batang-batang dia aku ambil dekat yang tumbuh liar lah. Tumbuh liar ada juga aku ambil dekat orang. Kata potong dalam satu kaki ataupun dua kaki. Dua ruas lah. Mana kata ada buku dia tu ada ruas macam ni. Ni dia. Dua ruas, maknanya satu ruas, dua ruas. Ni lebih pada aku mesin rumput. So aku simpan, so dia tumbuh lah. Jadi aku akan tanam. Tanam, korek lubang. Tak perlu dalam lubang tu. Korek lubang, lepas tu letaklah. Ni dalam 10. So dia akan naik cantik lah. Rumpun dia akan naik cantik, dia macam lalang. Okay. Jom kita pergi sana. Okey, untuk tanam benih napier ni mudah je. Tak susah pun sebenarnya. Okey, first kali. Clearkan kawasan ni dulu. Cepat sikit. Dia nak kata gali tu, dia tak gali. Tapi kita gemburkan tanah ni. Okey, dah siap cangkul. Allah Akbar. Benih napier tadi. Dua uah. So dia. Bismillahirrahmanirrahim. Tak eh. Memang paling mudah. Dia sebenarnya lempar macam ni, letak macam ni pun dia tumbuh juga. Tapi bagi aku, dia punya orang kata apa, buat benda tu, sesuatu benda tu dengan kasih sayang. Bila kasih sayang tu teliti, so benda tu ada hasil dia lah. Okay, letak. Campak je lah semua. Tak itu. Okey, bila dah letak macam ni kan, lepas tu ambil lebihan tanah yang tadi ataupun tanah yang baru, letak sikit-sikit kat atas dia. Okey, siap.
Nampak ni lah hasil dia. Okay guys, so lepas ni kita pergi tengok pokok napier yang daripada benih, daripada batang ni tu tanam, dia dah jadi besar dan kita boleh ambil, kita boleh bagi usul makan. Jom. Okey, kalau tengok kat sini, ni dia lah pokok rumput napier yang dah boleh potong dan bagi usul makan. Okey. Tadi daripada benih, untuk jadi bila dia tumbuh dan jadi macam ni ambil masa dalam 2 bulan untuk jadi dia jadi macam ni lah, cantik macam ni. Yang macam ni dah batang dia dah boleh ambil lah. Mana kata kita potong daripada pangkal tu, potong daripada bawah dan masukkan dalam mesin. Bila kita tanam satu tempat tu dalam kuantiti yang yang banyak, so dia akan jadi hasil dia macam ni lah. Dia akan jadi satu rumpun tu, boleh dikatakan satu ikat bersamaan dengan 10 kilo macam tu lah. 10 kilo. Kena potong-potong, lepas tu ikat, bawa balik ke rumah dan mesin, baru kita bagi usaha ni makan. Kita tengok. Oh, cantik ya rumput. Sebab yang ni baru tanam ni dalam 2 bulan. Okay guys, pokok napier kita tak boleh nak biar dia terlampau tua. Terlampau tua dia macam ni lah, nampak? Dia batang yang kerah ni, dia tinggi. Kita tak boleh macam tu. Kalau macam tadi tu, okay, kita potong rapat, terus mesin. Ni tak boleh ni, ni kena pilih. Tapi aku nak trim dia, kena ambil juga. Okay, cara nak ambil dia simple juga, mudah. Tapi nak kata mudah tu taklah mudah sangat. Kalau kita tak rajin, takkan jadi juga. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, satu kali tak indah. Dia genggam-genggam tu kita cekok, buat cekok-cekok ni. Lepas tu potong. Sekarang nak mudah, kena guna parang macam ni. Ni orang panggil parang cekok. Kalau gini, kalau pakai parang pendek tu, tangan kita ni pendek, dia akan jadi miang. Miang lah, ada jadi luka. Yang elok pakai glove bagi mengelakkan tangan kita ni kasar, ada luka. Okey, ni tengok ah. Untuk jadikan dia benih, ni boleh jadikan dia benih. So kita kena potong rapat. Nak bagi dia lagi tumbuh cantik, potong rapat. Ni nampak, boleh buat benih. Potong rapat. Okey, bila dah potong rapat macam ni, ni nanti dia akan tumbuh lagi cantik. Tadi tak apa cantik, nanti dia akan tumbuh naik lagi cantik. Dia tumbuh dekat-dekat dengan pokok durian aku, mak. Dia tumbuh dekat-dekat dengan pokok durian aku. Hai, dekat lain tak mau tumbuh, nak juga kat pokok durian. Okey. Ramai yang tertanya. Kata Lan, kalau hang tak ada, siapa buat kerja-kerja macam ni? Tanam rumput, ambil rumput, pikul, lepas tu bawa pergi balik rumah, lepas tu mesin. Sebenarnya untuk usaha ni, penjaga usaha ni mak aku lah yang duk jaga. Kalau aku balik, contoh kalau aku balik, aku akan tolong lah. Kenapa? Untuk meringankan beban waktu.
nak habis, nak pencin lambat lagi. So apa yang aku buat ni untuk masa depan, untuk untuk pencin nanti. So maknanya kata pencin ni, pencin nanti dalam 5 tahun ataupun 6 tahun nanti akan datang. Kalau dipanjangkan umur, so aku dah ada dah benda-benda macam ni, so aku rasa santai. Orang kata sambil makan pencin adalah income, adalah job lain, job tepi, santai-santai. Oh, Mia. Okey, kena nak ambil umpun api ni, kena pakai ni. Baju lengan panjang. Lepas tu pakai geluh. Kalau tidak, Mia. Okey, ni umpun tadi yang yang potong-potong-potong, lepas tu kumpul. Aduh, lepas tu kita ikat dia. Okey, so macam ni lah. So lain orang, lain cara dia. Tapi bagi aku, cara ni lah paling bujak. Jom. Rumah dah, rumah dah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jom. Okey guys. So rumput ni yang dah diambil, balik aku akan potong. Okey, untuk episod seterusnya jumpa di next. Okey, so sampai kat sini episod aku pada kali ni. Sambil-sambil tu, korang tekan button subscribe, like dan share. Sambil-sambil tu, boleh komen untuk kita penambahbaikan ataupun berkongsi. Okay guys, jom. Bye-bye.